menentang JDT. Kita tahu di sini mereka sangat kuat, masih menemukan pasukan Sabah. Dengan rembatan yang berkelas dunia. Cuba pertama daripada Badrul Bahtiar. Ini dengan signature-nya, sepakan percuma menuju ke penjuru sebelah kanan, Robson Randy Lining. 6 gol dalam persaingan. Untuk aksi di separuh masa yang kedua ini, apa-apa masih lagi boleh terjadi. Satu lambungan ke hadapan. Badrul Bahtiar! Robar! Satu memberikan kelebihan yang semakin selesa untuk Sabah di separuh masa yang kedua malam ini. Kita lihat sekali lagi, Sayani. Ya, ia datang daripada hantaran Stuart Wilkin. Dia memenangi tandukan yang pertama. Dan kempas itu adalah sangat-sangat yang membuat saya suka. Masih lagi Sadil, hantaran ke tengah, tandukan. Oh, baik sekali daripada Sabah. Gerakan yang cukup. Dani yang melakukan tugas yang begitu baik di sebelah kanan. Menggunakan kaki kanannya untuk hantaran tersebut. Ketinggian hantaran. Teruskan Sabah. Sadil membuat cross ke tengah. Gol! Badrul Bahtiar. Membuat chip ke tengah. Badrul Bahtiar. Membuat placing header yang kembali. Jaringan menentang pasukan yang sama. Dan Sabah sekali lagi. Satu cross. Tandukan akhirnya berjaya dilakukan. Kita lihat Alto Linos dengan satu cross yang cukup berkualiti. Tiada pemain yang sebenarnya sahaja dalam situasi Liga Super. Badrul, dan itu dia gol. Badrul Bahtiar pada minit yang ke-8. Sekali lagi bagaimana dia memperdayakan peluang untuk pasukan Sabah. Farhan sekali lagi diselamatkan Badrul dan gol. Badrul Bahtiar menyudahi cubaan awal dari Farhan, ditepis oleh Saiful Wazizi. Namun Badrul sudah 16 tahun. Jackson, itu dia. Dan disudahkan sempurna oleh Jackson Disoz, penjuru pertama untuk Sabah. Kapten pasukan Sabah Badrul Bahtiar. Dan itu dia gol. Gol pasukan PJ City, Akil Abdul Razak. Tandukan itu tepat menuju ke arah Akil. Badrul. Kali ini peluang, dan itu dia jaringan tercipta. Kembali dalam permainan. Bagi mengintai 3 mat. Badrul Bahtiar. Satu tandukan dari belakang. Dari saya. Melepasi kawalan pemain Terengganu, biarpun ada 3 pemain. Badrul Bahtiar kali ini jauh ke depan, dan bagaimana? Cuba mencari peluang di sana. Saiful Wazizi perlu berhati-hati. Kebahagiaan Fapus mengenai palang. Terumah di Likas ini, Badrul Bahtiar. Untuk sebabkan surut dapat ditumbuk di sini. Perhatikan lagi sekali Badrul, dan di sini dami di oleh Tanah Balan. Bola sedikit. Badrul Bahtiar, oh, ditepis Cheng City. Satu sepakan lencong baik dilakukan oleh Badrul Bahtiar. Satu sepakan penjuru baik ditepis. Badrul menghantar, mencari Sadil di bahagian kanan. Cantik. Sebagian jauh terus dalam kawasan penalti daripada Badrul. Oh. Badrul. Okey. Untuk Badrul. Tabah. Badrul kepada Sadil. Kembali kepada Badrul. Pak Tisu memberi bantuan. Alto berada di hujung sana, namun
Itu yang dilakukan oleh Badrul Bahtiar kepada Alto Linus. Cuma pertandingan secara kalah mati. Tiada peringkat kumpulan dan tiada peraturan jaringan di tempat lawan. Ketika rakan-rakannya sudah menanti di depan, akan memulakan kembali. Peswa di awal perlawanan setakat ini. Yang akan diambil oleh kapten mereka, Badrul Bahtiar. Cuba melakukan satu sentak percubaan deras. Yang pertama ini. Terus kepada Badrul. Badrul menghantar kepada Jose Imbalo di bahagian kiri. Ada teruk beraksi pada perlawanan pertama menentang Negeri Sembilan lalu. Sabah. Badrul Bahtiar. Masih lagi Badrul. Badrul. Kali ini dapat dipatahkan serangan JDT untuk kawasan penalti lawan. Badrul Bahtiar perlu berhati-hati. Badrul. Cari Sadil. Badrul Bahtiar. Sadil lagi sekali. Kiri semula kepada Badrul. Ya, bagaimana? Oh, tidak. Belum lagi terhalang dan sekali lagi terhalang. Menuju ke penghujung separuh masa yang pertama ini. Nacho melepaskan bola di situ. Punya peluang melalui sepakan percuma ini. Sempurna diletakkan di kepala Badrul Bahtiar dan Badrul Bahtiar. Badrul